그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Hi guys, welcome back. Apa kabar kalian? Balik lagi sama aku Lenolia. Ya ampun, kalian jangan kaget ya lihat judulnya. Iya, ini aku take video ulang Wardah Glassting Liquid ini ya, karena video yang sebelumnya udah aku upload itu aku sangat tidak puas dengan hasil videonya karena kameraku itu yang aku nggak tahu gimana cara ngaturnya ya. Kan aku udah bilang ya, aku tuh kayak kusam banget di situ. Itu ternyata pengaruh banget ke warna-warna lip cream yang udah aku swatches untuk kalian itu. Jadi makanya kan aku banyak konfirmasi ulang ke kalian kalau warnanya di cermin aku sama di kamera itu kenapa berbeda gitu ya. Dan emang itu karena pengaturan di kamera aku itu. Itu aku pakai kamera HP ini Samsung A55. Aku baru banget beli untuk ganti HP Xiaomi aku yang sebelumnya itu rusak. Dan kalian tahu apa? Ini aku ngetek pakai HP apa? Aku baru beli HP Xiaomi lagi, tahu enggak? Oh my god, ya ampun. Karena aku udah frustasi banget. Aku tuh udah nyeting apa kontrasnya dan lain sebagainya kayak gitu. Warnanya itu tetap nggak bisa sama. But jangankan warna lip creamnya, warna kulit aku aja tuh nggak bisa sama antara di cermin, antara di dunia nyata sama di kameranya, guys. Aku tuh sampai pusing. Akhirnya kata suamiku gini kemarin, ya udah beli aja lagi HP Xiaomi yang kayak sebelumnya itu yang rusak. Aku tuh sampai ini aku baru beli loh, baru sebulanan loh untuk pakai ngonten. Kok aku jadi kayak, karena Xiaomi ini tuh bawaan kameranya itu warnanya tuh udah bagus gini loh. Warnanya tuh bener-bener ya udah warna kulit aku tuh kayak gini gitu loh. Jadi makanya ini aku memutuskan untuk nge-tag ulang video Wardah Glassting Liquid Lip ini. Sama nanti nextnya aku nge-tag ulang video OMG ya. Jadi terserah kalian-kalian mau nonton yang sebelumnya, karena aku gak bakalan hapus karena udah banyak banget yang nonton. Hitung-hitung buat balik modal aku beli HP baru yang aku pakai tag ini lagi ya guys ya. Kalau kalian udah puas dengan video itu, gak apa-apa kalian gak usah nonton video ini lagi karena isinya sama aja. Tapi kalau kalian ingin mengkonfirm lagi gitu, beneran gak sih warnanya seperti ini gitu, kalian bisa cek di video yang ini gitu aja ya. Iya, oke. Kita langsung aja ke swatches-nya ya, gak usah kebanyakan ngomong, oke? Oke, kita mulai dari yang 01, Caramel Coat. Dia ini warna coklat nude yang beneran nude gitu. Soft banget ya. Nah, ini kan cakep tuh, dicermin sama di kamera sama gitu loh. Nah, warnanya beneran nyata seperti ini ya guys. Coklat nude yang soft banget. Ini cocok banget buat base ombre ya. Ini saking seringnya aku pakai ya, kulit mau habis sepertinya. Jadi aku harus kocok-kocok terus gitu. Nah ini kalian bisa lihat dia coklatnya yang soft banget ya. Ini cocok banget buat base ombre. Tapi untuk di skin tone aku di bare face kayak gini nggak pucat sama sekali ya. Lanjut yang 02 ini Peach Polish. Dia ini Peach Nude ya, Peach Nude. Peach Nude gitu, tapi ada sedikit pinknya gitu ya. Warnanya kayak gini, dia Peach Nude gitu, ada sedikit kepingpingan gitu menurut aku ya. Lanjut yang 03,
Desma Metal, dia tuh warna orange gitu ya. Orange ada sedikit yang coklatnya. Ini yang 03 warnanya seperti ini, dia warna orange terus ada hint kecoklatan dikit aja, jadi dia nggak terlalu gelap gitu, tapi dia nggak gonjreng juga ya. Ini masih oke banget dipakai di bare face kayak gini sendirian ya. Kita lanjut ke yang 04, ini kecintaan aku banget, Rosewood Radiance. Oh my god, ini juga udah habis ya, karena hampir setiap hari aku pakai. Tuh, warnanya kayak baju aku, mauve gitu, pink mauve gitu. Oh my god, pink mauve tapi yang muted gitu loh guys, bukan yang gonjreng gitu ya. Kalem banget warnanya, ampun, cantik banget. Menurut aku kalian wajib punya deh yang 04 ini ya. Bentar, aku kocok lagi kan, dia udah mau habis. Lanjut kita ke yang 05, Glazing Berry. Dia ini juga pink mauve gitu ya, cuman agak sedikit terang. Agak mirip kan, dan ini sedikit terang karena ungunya itu lebih banyak gitu, hint ungunya lebih banyak. Lanjut yang 06, Ruby Sparks, dia ini merah gelap gitu ya. Merah gelap, hint orange, ada sedikit kecoklatan gitu. Tuh. Warnanya kayak gini ya, dia merah gelap, hint orange, ada sedikit kecoklatannya. Jadi dia lebih ke merah warm tone gitu ya. Lanjut yang 07, Roots Flare, dia nih juga merah, cuman dia lebih ke merah terang ya. Tuh. Merah cabai gitu. Tuh. Aku rasa kalau pakai merah terang kayak gini tuh kayak bibirku doer banget gitu. Apalagi dia ini kan agak sedikit lengket gitu kan, jadi beneran kayak kerasa habis disengat lebah gitu bibir aku ya. Lanjut yang 08, Plus Pom, dia juga merah, cuman kalau dia ini merah keunguan ya, merah gelap hint ungu. Merah gelap hint ungu. Lanjut yang 09, Fudgy Toffee, warnanya seperti ini ya. Tuh, dia coklat gelap gitu ya. Kalau dipakai bare face kayak gini agak kusam ya di muka aku ya.
Lanjut yang 10, Ombre Shin. Tuh. Cute banget, kayak warna concealer. Jadi ini kayak untuk base ombre gitu aja ya. Lanjut yang nomor 11, Petal Blush. Dusty Pink, Dusty Nude, gitu-gitu loh. Warna-warna yang kayak gitu. Kalau kalian yang suka warna pink-pink kayak ini masih masuk di skin tone medium kayak aku ya. Ini M12 Shine Sorbet. Warna ungu gini ya guys. Terakhir 13, Pumpkin Drip. Dia ini warna orange kecoklatan gitu, agak gelap ya. Tuh. Tuh. Orange kecoklatan agak gelap dibandingkan yang nomor 03 ini ya. Akhirnya selesai juga guys, swatches 13 warnanya lagi. Oh my god, aku puas banget guys dengan hasilnya sekarang, karena beneran sama-sama dinyatanya gitu, dicermin aku sama warnanya. Nggak jomplang kayak videonya yang sebelumnya. Oke, aku rasa sekian aja video aku kali ini, video ulang, video take ulang swatches ini ya. Please support aku selalu, like, comment, share video aku, dan jangan lupa subscribe channel aku juga, tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Oke, kita jumpa lagi di next video. Bye!